ghost pepper katanya. Tak tahu lah pedas ke tak. Expectation aku harapnya dia pedas lah. Sebab pada gambar dia macam berapi bagai semua. Nampak macam tak pedas je. Satu tak cukup. Agak satu apa sangat. Kita try dua. Harap-harapnya pedas sungguh lah. Expectation aku tak pedas mana. Yakinnya kamu. Wuih, kenyal dia mengarik lah. Rasa sikit. Rasa mie kosong lah. So, letak dia bercili. Bercili dia. Rasa sikit. Ya, Robby. Tadi aku saja je lah. Rasa dia punya pecah tu saja. Ya Rabbi, tersedak bai. Kita gaul dulu. Kita gaul. Pau. Aduhai. Ganap lah perut ni. Gaul, kasih sebati dulu. Aku suka cara nembak noodle ni diperkenalkan. So dia nak jarakkan diri daripada pesaing-pesaing lain yang buat benda yang sama. So dia warna hitamkan dia punya apa noodle dan mie dia kan. Oh, lepas tu dia buat challenge. Dan kalau ikutkan korang boleh beli dekat 7E je. Ini cara ni lebih kurang macam Maggi yang pedas tu kot kan. Sebab dia buat limited tu. Bila dia buat limited, keluar habis. So dia tahu benda ni ada permintaan. So, bila ada permintaan, barulah dia akan start produce untuk masuk dekat mana-mana pasar raya. Sebab tak salah aku, dari site diorang pun, diorang kena buktikan kat pasar raya yang produk diorang mampu terjual. So, dia buat challenge macam ni. It's a good thing lah untuk debak noodle dan juga untuk kita sebagai pengguna, kita boleh cuba benda baru lah. Cuma, diorang kena selalu hadir dengan produk baru sebab benda pedas ni kan bermusim kan. Okay, let's go, let's try. Aku akan pegang satu biji telur. Satu biji telur ni penentu kepedasan lah. Tadi belagak kan, bila kau dah rasa pencah sikit, kau dah cuak. Pencah dia memang pedas, tapi campur dengan mie harapnya tak seberapa sangat lah. Aku cuba makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa cakap tak pernah tu lidah kau power siap. Masih boleh lagi. Oh, menggigil lah tangan ni. Astaghfirullahaladzim. Aku coba. Mie dia kenyal. Dah ada setan. Aku tak boleh lah. Berapa sudu aku dah give up lah. Trik nak makan debak noodles ni, ghost pepper ni, korang boleh nak makan. Tapi kena makan laju-laju terus lah. Pada YouTubers lain ni yang aku tengok, yang makan relax ke, korang main power lah. Weh, setan betul gila ke apa. Aku tak cakap pun sambil lidah dah tebal kau tahu. Astaghfirullahaladzim. Korang ada gastrik ke atau yang tak tahan pedas tu, kalau cuba ni memang korang cari pasal lah. Setan tu. Pedas woi. So, kepada debak noodles, tanya kepada korang,
ghost pepper chicken. Aku tak rasa mana entah ayam dia. Dia masuk-masuk terus akan tikam lidah kau. Ayam dia tak lari ke mana. Tadi ayam jebak noodles. Aku tak rasa aku boleh habiskan ni. Kalau budak kecil makan ni, aduh, meraung lah dia. Serius pedas. Lari gak hidung. Dah, aku tak nak makan lah.